Bukan. Peranan ibu bapa dalam membantu guru mendidik anak-anak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kepada pengerusi majlis kerana telah menjemput saya. Dan seterusnya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana pada hari ini saya berada di sini untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita membicarakan tentang peranan ibu bapa dalam membantu guru mendidik anak-anak. Okey, saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu pengalaman saya sendiri yang juga menjadi dan juga saya percaya pada tuan-tuan dan puan-puan juga melakukan benda yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia? Okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan lakukan apabila anak tuan-tuan dan puan-puan tersungkur dan menangis? Ujuk. Lain? Peluk. Cium. Pelbagai kaedah yang kita buat sebagai ibu bapa. Pelbagai kaedah yang kita buat. Okey? Saya suka nak berkongsi pengalaman saya sendiri dan juga sebagai seorang bapa. Apa yang saya buat kalau anak saya tersungkur dan nangis? Saya datang dekat dia, saya ambil, dan seterusnya apa yang saya buat? Saya pukul lantai. Saya pukul lantai tersebut. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebagai apa? Sebagai kita lakukan untuk mempertahankan anak-anak tersebut. Dan dari perbuatan yang kita lakukan itu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat simpulkan? Kemungkinan yang berlaku. Ada yang dapat menjawab? Kita lebih cenderung untuk menyalahkan benda lain selain daripada mempertahankan anak-anak tersebut. Sebab kita pukul lantai kan, seolah-olah lantai yang menyebabkan anak kita jatuh. Terima kasih. Itu jawapan yang saya tunggu-tunggu dari semalam lagi. Ya, betul. Itu adalah satu amalan yang kita lakukan sebagai yang kita ibu bapa lakukan tanpa sengaja. Dan benda itu telah mempengaruhi anak-anak. Seperti saya sendiri, anak saya yang tua berumur 3 tahun, Muhammad Akil. Okey, apabila dia terasa terancam oleh adik dia sendiri yang umur 1 tahun 8 bulan, secara automatik dia akan memukul adik dia. Saya pun mula berfikir, kenapa benda itu berlaku? Adalah kerana kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang mengajar dia orang. Kita yang memperlihatkan sesuatu amalan tanpa kita sengaja dengan dia orang. So dia orang akan ikut. Okey, setakat ni semua okey? Okey, itu salah satu kisah lah, pengalaman yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini, peranan ibu bapa dalam membantu guru mendidik anak-anak. Setiap kejayaan anak-anak atau puan-puan, ada dua orang insan di belakang dia. Siapa? Betul, ibu dan bapa. Yang mendidik dan juga menyokong kita sejak dari awal lagi kita lahir di dunia ni. Dan kita sebagai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. Yang mana betul? Ibu bapa ke ibu bapa? Dua-dua sama. Kitalah yang mencorakkan anak-anak. Kerana anak-anak diibaratkan sebagai sehelai kain putih. Kita ibu bapa yang mencorak dia untuk menjadikan dia seindah warna pelangi ataupun semalap gelap masa hadapannya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam peranan ibu bapa, saya berbalik pada tajuk. Dalam peranan ibu bapa, yang pertama sekali ialah ibu bapa hendaklah memastikan iklim berumah tangga yang dibina dalam keadaan aman dan damai. Kerana itu adalah asas utama dalam kita memantu anak-anak. Antaranya yang dapat kita buat adalah menyediakan tempat belajar yang kondusif dan selesa, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bagi yang berkemampuan, kalau boleh sediakanlah satu bilik khas untuk anak-anak belajar.
supaya dia orang lebih fokus dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan bagus. Seterusnya, ibu bapa juga boleh membeli ataupun menyediakan buku latihan dan rujukan. Sangat cepat. Saya masih banyak poin yang saya nak elaborate ni. Okey, itu adalah antaranya lah untuk kita memastikan sesi pembelajaran anak-anak lebih berjalan dengan lancar. Juga ibu bapa seperti saya sendiri sebagai warga perpaduan, masa di bahagian memang masa hujung minggu memang tak ada. Minta maaf, memang tak ada. So, kena pandai bahagi masalah untuk bersama-sama dengan anak-anak untuk memastikan mereka belajar dengan bagus. Okey, seterusnya saya lompat ya poin kerana masa mencemburui. Saya memang nak cakap je ni sampai petang pun boleh, insyaAllah. Seterusnya, pegangan agama, tuan-tuan dan puan-puan. Agama itu memang pentinglah untuk anak-anak. Dan juga Albert Einstein juga pernah mengatakan, agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Kerana terbuktinya pelajaran ataupun pegangan agama ini dapat membantu mendidik sasiah dan juga akhlak anak-anak tersebut. Kerana pegangan agama, anak-anak dapat membezakan yang mana baik, yang mana betul. Dapat membataskan pergaulan yang pada hari ini memang sangat luaslah dan bebas pergaulan pada hari ini. Dan yang terakhir yang saya dapat bagi tahu adalah ibu bapa juga hendaklah terus berkomunikasi dengan guru-guru dan juga pihak sekolah. Contohnya pada hari permuafakatan. So, ibu bapa dapat mengetahui apa perkembangan anak-anak di sekolah, macam mana pelajaran, macam mana. Okay, setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, dengan apa yang saya bagi tahu ni, saya dapat rumuskan ataupun saya dapat simpulkan di mana peranan ibu bapa, peratusan peranan ibu bapa saya dapat bagi tahu 50% pada peringkat awal, 25% untuk guru dan 25% daripada kanak-kanak itu sendiri. So, saya harap agar apa yang saya cuba sampaikan ni, apa yang saya telah sampaikan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik, ambil, dan mana yang buruk tu tinggalkan dekat sini je. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.